Hari ini kita nunggu perasmian. Dan alhamdulillah kita amat bersyukur kerana Yang Berhormat Dato' Seri Presiden Parti memilih Shah Alam. Pilihan Yang Berhormat Dato' Seri memang tepat sekali. Shah Alam memang menjadi tumpuan kita. Daripada 22 bahagian, Yang Berhormat Dato' Seri datang Shah Alam. Kerana bagi saya, Shah Alam ini amat penting. Sebab itulah wakil perhubungan UMNO Selangor pun saya pilih Tanjung Karang jadi wakil perhubungan yang diketuai oleh Datuk Sulaiman Razak. Kenapa saya kata pasal apa ni, Shah Alam ini penting? Shah Alam ini ibu negeri. Kalau kita nak tengok gelombangnya bermula mesti daripada Shah Alam. Betul? Kalau gelombang merah ni kuat di Shah Alam, saya yakin dia akan melempah ke seluruh negeri Selangor. Ini penting. Bukan saja Shah Alam merupakan parlimen yang paling ramai pengundi, 115,000. Tetapi ramai orang Selangor yang tinggal di Shah Alam tapi mengundi di luar kawasan Shah Alam. Jadi kerana itulah kehadiran Yang Berhormat Dato' Seri memang tepat sekali supaya dapat memberikan semangat kepada kita, khususnya UMNO Shah Alam, yang amat penting bagi kita untuk pastikan kita menang dari pilihan raya yang akan datang ini. Saudara puan-puan, sebenarnya yang Dato' Azhari kata tadi, saya nak order. Betul, nak order saja. Tapi nak order yang lebih besar, Dato' Seri nanti, kita semua sedang maklum. Tapi istilah nak order ini penting. Kerana hari ini kapal ataupun sampan dah ada di air. Pendayung telah disediakan. Destinasi dah nak sampai. Tak tahulah 2 bulan ke sampai, 3 bulan ke sampai atau tak tahu lagi. Tentu sendiri lagi yang tahu. Jadi kalau sampan dah ada, pendayung dah ada, marilah kita dayung bersama. Kita kuatkan perpaduan kita. Solidariti kita mesti kuat. Dan juga strategi kita kena tepat. Kerana itulah kalau nak betul-betul kita berjaya, kita kena ada satu nahoda. Nahoda kita di Malaysia tidak lain tidak bukan Yang Berhormat Dato' Seri Najib, Perdana Presiden kita yang dibantu oleh Dato' Seri Zahid Amin. Di Selangor, saya dan juga di Shah Alam hanya ada satu nahoda. Hanya Datuk Azhari saja nahoda di Shah Alam. Alhamdulillah, saya pun dah round banyak dalam UMNO dalam Selangor, Datuk Seri. Saya tengok Shah Alam ni salah satu bahagian yang cukup baik pimpinannya, perpaduannya kuat dan juga mereka rajin turun ke padang. Ayo, teruskan perjuangan Azhari. Kalau Datuk Seri luluskan apa yang diminta, lagi dia rajin turun padang. Dia hari komplain dengan saya, nak turun boleh bos, kata dia. Bila orang minta apa nak bagi, kata dia. Sebab dia kata dia bukan wakil rakyat. Tapi saya lihat, walaupun orang kata kita ini pembangkang di negeri Selangor, hari ini kita saya kena suruh ingat diri kita ni. Saya selalu ingatkan diri saya dan diri kita semua. Bahawa kita di Selangor ni apa? Pembangkang. Kita di Selangor apa? Pembangkang. Kita di Selangor sebagai apa? Pembangkang. Pembangkang. Kalau pembangkang, mestilah berfikir, mestilah bertindak seperti pembangkang. Sebagaimana mereka bertindak sebagai pembangkang di parlimen, di Malaysia. Apa pun yang dibuat oleh kerajaan Malaysia Nasional, semua tak betul. Tapi kita jangan fitnah. Kita jangan fitnah, kita kena bercakap berdasarkan pada fakta. Jadi sebab itulah saya merayu kepada tuan-tuan saudara UMNO Shah Alam, marilah bekerja dengan saya, kuatkan komitmen kita, berpadulah kita di bawah pimpinan Yang Berhormat Dato' Seri Najib sebagai Presiden UMNO.